Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Jelang laga El Clasico antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, Persija tidak diperkuat pemain intinya. Persib versus Persija Jakarta rencananya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 2 Oktober 2022 mendatang. Duel antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta memang sangat dinantikan, bukan hanya oleh The Jackmania dan juga Boboto saja. Akan tetapi, pecinta sepak bola tanah air juga turut menantikan pertandingan kedua tim yang memang memiliki rivalitas tinggi ini. Duel antara juru taktik asal Eropa yakni pelatih Persija Thomas Doll dan arsitektur Persib Bandung Luis Milla. Di tangan dingin Thomas Doll, Kudela sukses menjelma menjadi pilar pertahanan Persija Jakarta di Liga 1 2022. Terbukti Persija Jakarta kini tengah memiliki rekor apik yakni tak terkalahkan di 8 laga di Liga 1. Namun rekor tak terkalahkan Persija Jakarta tersebut terancam putus saat Macan Kemayoran bakal menghadapi seteru abadinya di Liga 1, yaitu Persib Bandung. Laga tersebut bakal menjadi laga yang berat bagi Persija Jakarta, mengingat Persib Bandung kini tengah bangkit bersama pelatih barunya Luis Milla. Terbukti datangnya Luis Milla mampu memperbaiki efek instan dengan hasil 3 kali kemenangan dari 3 laga Persib Bandung di Liga 1. Persija Jakarta harus kehilangan Kudela karena sang pemain dipanggil negaranya untuk bermain di ajang internasional. Dengan kembalinya Kudela ke negaranya, besar kemungkinan sosoknya bakal absen pada Persija Jakarta bertanding ke markas Persib Bandung di Liga 1 2022. Pasalnya jarak yang jauh antara Ceko dan Indonesia serta waktu pemulihan fisik yang sangat singkat memperkecil peluang Kudela untuk bugar saat Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Thomas Doll tentunya harus memutar otak untuk mempersiapkan pengganti Kudela untuk menghadapi Persib Bandung. Selain Kudela, Persija juga diprediksi akan kehilangan salah satu pemain asing barunya yakni Abdullah Yusuf Helal karena dipanggil timnas Bahrain. Hal ini menjadi pusat perhatian Persija mengingat Yusuf Helal adalah salah satu striker tajam milik Thomas Doll. Patut dinantikan apakah Kudela akan benar-benar absen atau tidak saat Persija Jakarta bertanding ke markas Persib Bandung di pekan ke-11 Liga 1 2022-2023.